Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe dan menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bang Talang, bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat kan? Hari ini kita tidak dekat kawan, kita membeli burung kutilang untuk ikatan. Bagaimana kita membeli burung kutilang buat ikatan yang bagus agar kelak bisa menjadi ikatan kawan? Saya bandingin ada dua burung kutilang kawan. Tapi jangan lupa dulu, terima kasih atas like dan subscribe-nya. Bagi kawan-kawanku yang belum subscribe, silakan subscribe agar mengetahui aktivitas Bang Talang. Nah ini dia Bang Talang, satu burung kutilang. Kita nanti buat jadi pikat. Nah, lihat. Ini positif laki-laki, Bang Talang, masih muda, mentalnya ada. Ini baru, tidak terlalu tebal. Untuk hidung kembus ke belakang kawan. Nah, itu mentalnya kawan, jambu tinggi kawan. Caranya mentalnya tidak ada. Ini kawan, keren bagus. Ini laki-laki banyak kuning, kita bandingin dengan satunya ya kawan. Nih sahabat Bang Talang, satunya lagi, ini masih muda tapi dia bentuknya kurang kan? Volumenya kecil, janggut terlalu panjang, bisa dikit Bang Talang sampai ke belakang. Tapi ini lanang Bang Talang, dibandingkan dengan yang satunya, bandingkan sendiri kawan suara bunyinya Bang Talang. Ikannya aja beda kawan, ya ganas kawan. Tapi apabila di bawah ke lapangan sering kita latih Bang Talang. Ini untuk melatihnya Bang Talang, kita kasih dulu biar dia makan pur dulu Bang Talang. Kalau dia makan pur Bang Talang, jinak makan pur, nanti baru kita jinakan, mandi rutin tiap hari Bang Talang. Kita burung kutilang ya. Satu mental tarung, satunya lagi tidak. Untuk kalau untuk sekedar bunyi-bunyi bagus ini, karena sudah bunyi ini kawan. Kalau yang mental tarung ini kurang, tarungnya kurang kawan. Jadi dari mental tarungnya ada yang ini kawan. Bang Talang. Talangnya. Dua tadi moral Bang Talang. Satu lagi matanya. Ya mental tarung ya, begini terus. Oke, Bang Talang, ini burung kutilang. Ya, dilihat gimana caranya. Yang pertama, lihat dari jenggernya tidak terlalu melengkung, Bang Talang. Hidungnya tembus sampai ke belakang kiri dari kanan, matanya blok melotot kawan, bandingin satunya tidak melotot. Nah untuk hitamnya ke belakangnya ini sampai ke belakang kawan, jambunya tinggi kawan, tuh nah, bisa dilihat ya kawan Talang. Yang satunya tidak, ini cuma untuk bunyian Bang Talang. Tuh jambunya tinggi Bang Talang, ini kutilang jagur namanya Bang Talang. Kalau yang ini enggak, kutilang biasa yo. Tapi harga sama saja Bang Talang, tergantung kita memilihnya, bagaimana cara memilihnya Bang Talang. Oke, kalau dia gacor nanti kayak pokoknya lagi Bang Talang. Jagur Talang. Oke, sekian dulu video dari saya Bang Talang, semoga bermanfaat, bisa diedukasi. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi Bang Talang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.